Oke, teman-teman, kembali lagi di channel YouTube-nya Edi Dimas Saputra. Di video kali ini tadi baru selesai untuk proses pengresinan box CLA yang single ini tadi baru selesai. Ada 4 box CLA single 18 in. Di sana kita lihat untuk proses gaya mainan nih. Kok apa nih rut? Podo. Oh, marah no. Kok apa nih dra? Jadi ada 4 box tinggal guys itu. Jadi ini mau baru dicat, jadi dibalik mengisor dan luar tena. Jadi untuk penampakan dari depannya box CLA yang single itu seperti opo model ya, mergo diwalik ning isor. Jadi ya, untuk penampakannya seperti ini ya guys ya. Ini juga ada speaker Betapo 21 in, Betapo B21 V622 dengan watt 2600. Ini yang kemarin yang dipakai untuk jajal box yang barunya brewok 21 in. Yang hari ini kita menggarap box CLA yang single. Biasanya double, tapi hari ini kita proses yang single ya guys ya, box CLA. Mungkin untuk kalian yang tahu dan yang lebih pengalaman di bidang soal box CLA ini, silahkan komen. Mungkin ada udah yang tahu untuk suaranya atau box ini cocoknya dipakai untuk balap
atau musik dangdut, monggo dipersilakan untuk komen gimana menurut pendapat kalian tentang box CLA yang single atau yang double, jika dipakai untuk balap atau untuk musik lab dangdut, monggo silakan komen yang rapi, jangan sampai menjatuhkan satu sama yang lain lah. Monggo komen dipersilakan. Menurut pendapat kalian tentang box CLA yang single ini, yang uji coba box kalau ini modelnya boxnya ini seperti box Paratek modelnya seperti box Paratek guys ya. Kalau untuk skemanya atau dalamnya belum tahu guys, ini sudah jadi. Sudah jadi ini. Kita tunggu saja untuk box CLA yang single ini, masih banyak untuk box yang belum dicat. Ini masih dalam gambaran. Ini juga mau proses box CLA sama CLA single. Ini 18-an tahu roti. 18. Nah, iya benar. Oke, okay guys, mungkin untuk videonya cukup sampai di sini dulu. Next untuk video selanjutnya, jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe biar kalian gak ketinggalan untuk updatean video terbarunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sound system Indonesia, tetaplah maju dan jaya.